Polres Purwakarta. Ini saya sedang berada di Jalan Veteran. Balik lagi dengan saya Dino Gunawan, motovlog ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Ke kiri ini ke ini nih, Cuareng, Jalan Kopi ya. Jadi di sini ada salah satu jalan yang sibuk juga nih. Ke kiri ke Cuareng, ke Jalan Kopi, lalu ke mana itu? Maracang ya. Ke Jatiluhur juga bisa lewat situ. Nah, berhubung saya mau ke arah Subang, coba saya mau review sekaligus ini informasi buat teman-teman semua yang kebetulan melewat Purwakarta, dan mungkin buat orang Purwakarta yang belum terlalu paham jalan di Purwakarta. Ini pas banget di kantor DPP Golkar nih. Nah, ini ada jalan, saya nggak tahu nama jalannya ini, yang pasti saya nyebutnya ini jalan SMP 5 ya. Kalau KNPI kan sebelahnya, ada lagi satu lagi sebelahnya. Ini di sini ada SMP 2 nih. SMP Negeri 2 Purwakarta. Jadi ini merupakan jalur alternatif yang menghubungkan dari Kebon Kolot, Jalan Veteran ke Jalan IP Kendamana. Apa itu namanya? Cisere ya, masih Kelurahan Cisere sih ini. Ya dua-duanya juga Cisere sih masih. Cuman nama daerahnya tadi Kebon Kolot. Nah, ini ke kiri ke KNPI, sama juga ke Koba, ke situ, ke Peponcol bisa juga. Kalau ke kanan sini ke Gria Asri ya. Nah, sama halnya seperti jalan IP Kendamana, karena memang ini menuju jalan IP Kendamana yang merupakan jalur motong ya, jalur alternatif. Jadi di sini pun harus dihindari di jam-jam sibuk. Ini mobil apa nih? Hah, keren juga ini mobil kecil nih. Espresso. Keren-keren lucu. Nah, di sini ada jembatan kereta di sini. Nah, di bawah ada jalan kereta. Ini merupakan pemukiman padat, ada perumahan. Tadi Gria Asri sebelah kanan, ke kiri ke Koba. Lalu ke atasnya juga banyak klaster-klaster. Di sini ada SMP 5. Kadang nyebutnya jalan SMP 2, jalan SMP 5 di sini tuh. Nama jalannya saya jujur aja belum tahu nih. Ini kalau sore sama pagi banget. Kebetulan ini saya jam 10 nih. Mau lewat Subang. Nah, memang di sini padat di sini. Jalur tengah ya yang menghubungkan antara Kebon Kolot sama ini sih ke arah Munjul sih ini sebenarnya. Kalau ke kanan, nah di depan ini nih pas masjid. Itu belakang masjid ini perumahan padat banget. Saya mau ke arah kiri. Kalau ke kanan itu ke arah Pasar Jumaah, ke kota. Kalau ke kiri ini ke arah Subang ya. Nah, belah sana tuh kanan perumahan padat. Nah, di sini tuh, waduh parah banget pokoknya kalau jam-jam bubar kerja ya. Kebetulan ini agak gerimis juga nih. Aduh, pagi-pagi mau kerja, gerimis. Tapi ya nggak usah patah semangat lah, gaskeun pokoknya. Wah, ini pusat-pusat bisnis ya. Pokoknya yang berdagang di sini banyak banget. Nah, ini kalau lurus itu ke arah Jalan Layang Sadang kalau lurus. Kalau ke kanan ke arah Subang, ke arah Cimaung. Dan saya mau arah kanan. Nah, kalau kelanjutannya mungkin tahu ya. Mungkin informasi hari ini segitu dulu. Next saya akan lanjutin dengan informasi lain tentang Purwakarta. Jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Terima kasih and bye-bye.